guys, oleh pribadi, tekanan sebesar apapun pada dirimu, berpikirlah yang jernih. Bro, mana aja bro? Ah, sehat. Mana aja lo? Sehat. Ada aja. Iya. Kok pakai sepatu jepit bro? Iya. Pakai jepit sepatu. Sepatu ya. Sepatu. Kopi. Mana aja bro? Ada aja. Ini apa ya? Iya. Bro, kalau hidup bro, kita harus berbagi ya kan. Bro, dompet kok kacau gitu bro, dompet tuh kacau gitu bro. Lo ambil isinya, lo ambil isinya. Mulai apa itu? Guys, sahabat saya lebih membutuhkan uang dibandingkan saya. Ya, sahabat saya itu lebih membutuhkan. Sampai dia curi dompet saya, uangnya saya kasih ke dia. Ya, karena dia lebih membutuhkan dari saya. Jadi teman-teman di luar sana, berusaha berbuat kebaikan sesama, berbagi. Ya, jangan enggak ya. Kamu sholat kalau kamu nggak berbagi nol hasilnya. Jadi kamu harus berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan tidak, ya. Karena tujuannya supaya kamu menjadi manusia yang mulia, manusia yang jadi berkah, jadi terang benderang untuk orang banyak. Kalau kau tidak jadi terang benderang, percuma sholat tuh nol. Ya. Jadi kamu harus berbagi bersama umat manusia di dunia ini, mau ras apa, suku bangsa apa, terserah, mau agama apa, terserah. Yang penting kamu berbagi, itu yang harus benar-benar sangat suka pada dirimu. Ya guys ya, dan tidak ya, berbagi, dan tunggu kaya dulu, dalam keadaan miskin pun kamu harus berbagi. Terima kasih guys, adios amigo, bye. Siap. Belajar ya? Kameramen. Sok dompet. Iya. Iya, udah ingat. Iya, beneran. Jangan teori. Jangan bicara langit kalau lu enggak ngerti dunia, ya. Bro, kemana aja, bro? Bro, sabar aja bro ya, kita berusaha dari nafsu ya bro ya, usahakan yang halal ya bro ya, jangan saya bro ya. Bro kan sama si gue ya, gue pasti taruh dompet gue. Udah lo ambil duitnya, ambil semua, dompetnya taruh di sini ya. Guys, dia lebih membutuhkan guys dibandingkan saya. Soal uang itu yang diambil dari dompet saya, memberikan ke sahabat saya ini uangnya, ya. Dia karena dia lebih membutuhkan, ya, dibandingkan saya. Nah, dompetnya jadi kembali dulu, ada yang lagi jalan, Tapi yang namanya orang acting kan memang harus jalan ya. Wah, ya Pak. Cut ulang. Sampai 200 episode. Gimana lu? Ya udah di podcast. Enggak boleh. Tadi Uni maaf nih udah